Oke, assalamualaikum, what's up guys, and welcome back to tutorial. So, di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana cara mengedit foto menjadi video jedag-jeduk di aplikasi Elik Mozen. Yang contohnya seperti di awal video tadi, dan untuk semua bahannya silahkan cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasi Elik Mozen-nya. Kemudian tap icon plus, lalu pilih aspek ratio yang 1:1, resolusinya 720p, frame rate-nya 30fps, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian masukkan audionya terlebih dahulu ya. Silahkan tap icon plus, kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak beat-nya. Seperti biasa, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini, dan untuk menandainya silahkan tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai, langsung saja di sini masukkan fotonya dengan cara tap icon plus, kemudian pilih gambar dan video, dan seperti biasa masukkan fotonya satu per satu. Untuk foto yang pertama di sini panjangin durasinya sekitar 8 kotak. Tap icon panah yang ke kanan, kemudian pilih icon yang nomor 2 di atas agar fotonya pas ke tandanya. Oke, untuk foto yang pertama di sini kalian duplikat dengan cara tap icon tumpuk 2, lalu pilih gandakan satu layer. Oke, dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian move interest form, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini perkecil fotonya menjadi 300px. Kemudian atur posisinya seperti ini. Silahkan di sini kalian duplikat dan atur posisinya seperti gambar di samping ini. Dan kalian duplikat menjadi 5 lapisan dulu ya. Oke, kemudian di sini kalian pangkas fotonya ke kiri dan ke kanan sesuai dengan tandanya. Silahkan tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik foto yang nomor 2 dari bawah, lalu pangkas ke kiri dan ke kanan. Oke, di sini duplikat menjadi 2 lapisan lagi. Dan untuk dua foto yang di atasnya, kalian atur posisinya seperti ini ya. Lalu kalian pangkas lagi fotonya ke kiri dan ke kanan sesuai dengan tandanya. Oke, silahkan di sini kalian klik foto yang paling bawah. Kemudian pilih color and fill, dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian prosedural. Kemudian pilih bidang bintang sederhana. Oke, di bagian efek bidang bintang, di sini tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir prelex-nya di sini ubah menjadi 300. Kemudian ukuran di sini ubah menjadi 200. Lalu di bagian feather di sini ubah menjadi 15,0. Oke, kembali. Silakan klik foto di atasnya atau lapisan yang pertama. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Oke, di bagian ombang-ambing sudutnya di sini ubah ke 0. Frekuensinya biarkan 2,0, lalu di bagian magnitudenya tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian kunci yang awal di sini ubah menjadi 329. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali,
Pilih efek tambahkan efek, silahkan pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang akhir, eksposurnya biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal di sini ubah menjadi 2,0. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, dan kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian edge. Dan kalian pilih garis kontur. Oke, di bagian garis kontur, warnanya di sini pilih sesuai selera kalian. Kemudian offsetnya ubah ke 0. Lalu di bagian lebar, di sini ubah menjadi 18,0 ya. Oke, kemudian fade-nya di sini aktifkan. Jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Lalu geser ke foto berikutnya. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silahkan tempelkan efeknya ke semua fotonya ya. Di sini paskan ke tandanya terlebih dahulu ya. Silahkan tap icon panah yang ke kanan, lalu masukkan foto berikutnya. Oke, untuk foto yang kedua di sini panjangin durasinya sekitar 8 kotak. Silahkan foto yang kedua di sini kalian duplikat seperti di awal tadi ya. Klik fotonya kemudian pilih icon tumpuk 2, lalu pilih gandakan satu layar. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian move and trace form, lalu pilih icon yang nomor 3. Silahkan perkecil fotonya menjadi 620px. Oke, di sini kalian duplikat menjadi 5 lapisan dulu dan perkecil fotonya seperti rumus berikut ini ya. Silahkan foto lapisannya di sini pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Tap icon panah yang ke kanan, lalu klik lapisan yang pertama. Kemudian pangkas ke kiri. Silahkan foto yang di atasnya lakukan hal yang sama seperti tadi. Tap icon panah yang ke kanan, lalu fotonya pangkas ke kiri. Oke, di sini kalian duplikat lagi. Kemudian foto yang di atasnya besarkan menjadi 300px. Kemudian atur posisinya seperti ini. Silahkan duplikat dan kalian atur posisinya seperti ini ya. Lalu fotonya pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Oke, jika sudah silahkan klik foto yang paling bawah. Di sini perkecil fotonya menjadi 500px. Kembali, silahkan tempelkan efeknya. Lalu di bagian garis kontur kalian hapus. Kemudian tambahkan efek. Silahkan pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Oke, di bagian ubin tambahkan 3 kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang akhir potongnya ubah menjadi 2000. Kemudian kunci yang di tengah biarkan 1000. Lalu di bagian kunci yang awal di sini ubah menjadi 2000. Oke, kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu geser ke bagian tengahnya antara kunci 2 dan kunci 3. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Mirrornya aktifkan. Kemudian pilih offset. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan untuk kunci yang akhir di sini ubah offsetnya menjadi 10.000. Kemudian aktifkan offset secara vertikalnya.
Jika sudah kembali, silakan klik foto yang di atasnya atau lapisan yang pertama. Di sini tempelkan efeknya. Di bagian garis kontur, ubah warnanya sesuai selera kalian. Oke, kemudian salin dan tempelkan ke semua foto yang ada di atasnya. Jika sudah, silakan di sini atur rotasinya dan kalian mulai dari lapisan yang pertama. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 2. Tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Untuk kunci yang di tengah biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal di sini turunkan menjadi negatif 30. Oke, kembali, silakan klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 2. Tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Untuk kunci yang di tengah biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal di sini turunkan menjadi negatif 30. Oke, silakan di sini 5 lapisan kalian atur rotasinya seperti tadi. Jika sudah, tap icon panah yang ke kanan, kemudian masukkan foto berikutnya. Oke, silakan foto yang ketiga di sini panjangin durasinya sekitar 4 kotak. Dan untuk menambahkan foto berikutnya, lakukan hal yang sama seperti foto yang ketiga. Panjangin durasinya sekitar 4 kotak ya. Oke, dan foto yang terakhir di sini pangkas sesuai panjang lagunya. Jika sudah, silakan pergi ke foto yang nomor 3. Di sini pangkas fotonya sesuai dengan tandanya. Dan kalian tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik fotonya. Lalu bagi 2 seperti ini. Tap icon panah yang ke kanan, kemudian fotonya di sini bagi di belly head. Lakukan hingga ke penanda yang paling akhir. Oke, jika sudah, langsung kita pergi ke foto yang nomor 3. Silahkan tempelkan efeknya. Lalu di bagian garis kontur kalian hapus. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian magnitude di sini kalian ubah kurvanya seperti ini ya. Oke, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih ubin. Di bagian ubin di sini kalian ubah potongnya menjadi 1,120 dan mirrornya di sini aktifkan. Oke, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur ya. Oke, di bagian efek buram gerak di sini ubah attune-nya menjadi 0,30. Jika sudah, kembali, pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih riak bundar. Oke, di bagian riak bundar, di sini kalian pilih frekuensi. Silahkan ubah ke 0 dulu. Kemudian tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan untuk kunci yang di akhir frekuensinya biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal di sini ubah menjadi 4,50. Kemudian radiusnya fullkan. Jika sudah, kembali, pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih pergeseran hue. Di bagian pergeseran hue, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan untuk kunci yang di akhir, silahkan ubah menjadi 3x200. Oke, kembali.
Pilih efek, tambahkan efek, silakan pilih di bagian opacity atau visibility. Dan kalian pilih berkedip yang paling atas. Silakan di bagian efek berkedip frekuensinya fullkan. Oke, untuk efeknya sudah selesai. Sebelum kalian salin paparan atau gamanya di sini, pindahkan ke bawahnya buram gerak. Lalu kalian salin pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Silakan lewati 3 buah foto. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Silakan di sini cari di mana foto yang ada bass besarnya. Dan kalian tinggal lewati 3 buah foto, kemudian tempelkan efeknya. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke foto yang nomor 4. Silakan tempelkan efeknya. Lalu kalian hapus di bagian efek berkedip, pergeseran Hui dan Ria Bundar. Kemudian pilih Ubin. Di sini potongnya kembalikan lagi ke 1000 ya. Oke, kembali. Lalu kalian klik ombang ambing. Kemudian ubah sudutnya menjadi 90. Oke, kembali. Silahkan efeknya di sini kalian salin, kemudian tempelkan ke bagian 3 foto yang dilewati tadi. Oke, di sini sudah selesai. Langsung saja kalian tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.